Menurut Kementerian Kesihatan, angka kematian rakyat Palestin akibat serangan Israel yang berterusan di Semenanjung Gaza telah melebihi 32,900 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, tentera pengganas Israel membunuh 71 rakyat Palestin dan mencederakan 102 yang lain. Ini menjadikan jumlah kematian kepada 32,916 orang, manakala 75,494 lagi mengalami kecederaan sejak perang Israel-Palestin tercetus pada 7 Oktober tahun lalu. Semalam, pengganas Israel membunuh 7 pekerja Badan Amal Makanan Antarabangsa semasa serangan udara semalaman di Semenanjung Gaza. Konvoi dari World Central Kitchen WCK, sebuah pertubuhan bukan untung yang beribu pejabat di Washington yang telah menjadi sumber penting bantuan makanan kepada Gaza yang dilanda perang, diserang pada hari Isnin dalam apa yang diakui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai tidak disengajakan mengenai orang yang tidak bersalah di Semenanjung Gaza. Menurut kenyataan WCK, 7 yang terbunuh adalah kakitangan dari Palestin, Australia, Poland, Britain dan seorang daripada mereka adalah 2 warga negara Kanada dan Amerika Syarikat.